Keadaan cuaca berjerebu dengan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di ibu negara tidak menghalang pelancong dalam dan luar negara melawati beberapa kawasan tumpuan sempena cuti Hari Malaysia. Tugu Negara, Menara Berkembar Petronas dan Dataran Merdeka menerima paling ramai pengunjung hari ini. Laporan wartawan Mohan Jinasami. Hari ini ramai orang ya. Yang biasa cuti hari ini, Hari Malaysia. Baik, sempena cuti Hari Malaysia, peluang ini digunakan oleh warga tempatan dan juga pelancong asing untuk melawat lokasi-lokasi yang menarik di ibu negara seperti di KLCC ini. Dan peluang ini juga digunakan oleh mereka walaupun keadaan jerebu kerana mereka merasakan bahawa cuti inilah satu-satunya peluang untuk mereka bersama-sama dengan keluarga melawat lokasi-lokasi yang menarik di ibu negara. Kehilangan beberapa mercu tanda di ibu negara daripada pemandangan mata tidak menghalang orang ramai melakukan aktiviti bergambar. Bagaimanapun, majoritinya reka dengan keadaan semasa dan mengambil langkah berjaga-jaga dengan memakai topeng muka. Well, we wear masks. Of course, we got to wrap up. Can't ride too long. Remember to minum indoors instead of outdoors and so yeah, things like that. Pada ambil peluang lah untuk cuti 16 hari bulan ni. Pada hari Isnin ni, saya dan keluarga jalan-jalan dalam suasana jelebu macam ni pun, kami pun ambil kesempatan lah keluar nak buat macam mana. Bagi golongan peniaga pula, keadaan jerebu ketika ini sedikit sebanyak menjejaskan perniagaan mereka. Ikutkan dah sudah 3 hari kita ada berada di sini. Kalau ikutkan, kalau tak jerebu, demi sambutan lebih menggalakkan. Disebabkan jerebu, ada banyak aktiviti yang dibatalkan dan pengunjung yang tak berapa nak ramai. Tapi still okey. Still mendapat sambutan yang okey lah. Untuk cuaca jerebu ni ada sedikit lah perniagaan tu dia. Tapi sebagai semangat untuk sesuatu event tu untuk Hari Malaysia, jadi orang agak excited untuk datang walaupun dengan cuaca jerebu macam ni lah. Di Kuala Lumpur, Batu Muda dan Ceras mencatatkan IPU paling tinggi hari ini. Keadaan tersebut bagaimanapun tidak mematahkan semangat warga kota untuk bersama-sama meraihkan tarikh keramat 16 September. Selamat Hari Malaysia. Mohan Jinasami, RTM.